Hi guys, Assalamualaikum. Hari ni aku nak tunjuk macam mana aku buat doodle. Cara aku guna Autodesk. Okay. First of all, jangan lupa subscribe, like and share. Okay, kali ni aku cepatkan sikit video. So, tolong tangkap cepat eh. Aku akan gunakan gambar. Aku dah minta izin dengan klien aku. Klien aku bagi izin, okay. So, aku tak pandai sangat melukis. Either buat doodle. Cuma aku masih lagi belajar eventually. Dan aku gunakan apps ni sebab apps ni bagi aku lagi senang lah. So yang korang nampak, aku letakkan gambar klien aku as the first, in the first filter, in the first layer. So aku gunakan pencil untuk trace balik gambar dia. Okay, color tak terhad. Korang boleh pilih apa saja color yang bersesuaian asalkan tak nampak pelik sangat. Okay, untuk yang hari ni aku ambil pensel dan aku tebalkan sikit lining yang aku guna supaya dia tak nampak macam off sangat. Okay, untuk yang ini aku cuma gunakan bare hands. Aku tak ada guna auto whatsoever ke apa ke untuk sketches yang ini. Okay. Follow je line dia. Eventually. Aku baru lagi buat benda ni sebenarnya. Tak lama sangat pun. So kalau nak cakapkan hasil aku, masih lagi di perkadaran newbies lah. Tapi Alhamdulillah masih lagi ada orang nak buat dengan aku. Alhamdulillah rezeki. So kalau korang nak try pun boleh ikut juga. So aku cuma tunjukkan macam mana aku buat. So mana-mana line yang korang rasakan macam terputus ke apa tu, make sure korang sambungkan dia supaya dia tak nampak, supaya end product gambar tu tak nampak awkward sangat, tak nampak pelik. Okay. Dan untuk korang yang tak tahu, aku sebenarnya aku buat doodle aku, semua doodle aku tak ada muka. Aku buat yang tak ada mulut, mata, hidung semua. So macam setengah orang dia akan kata ni bukan doodle, ini macam AI or something whatsoever lah. Tapi untuk aku, setakat yang aku tahu, we still call it a doodle. So aku masih panggil dia doodle. Tak kisahlah walau berapa nama pun yang dia ada. Okay, we make things easy. Okay, bila nak buat ni korang kena ingat, jangan terlalu rigid sangat all the lines, supaya boleh nampak yang gambar tu sebenarnya bukan gambar tipu. Boleh tak macam tu? Okay. Dah siap bahagian bawah. Sekarang nak go on to dia punya jacket. Kebanyakan doodle yang aku buat, aku tak ubah warna. Aku akan ikut exactly macam yang gambar yang klien bagi. Tapi depends juga. Kadang-kadang aku akan ubah sikit. Maybe the colorings, the design, corak-corak yang ada. Background maybe. Kebanyakan yang aku akan selalu tukar adalah background. Sebab macam aku cakap awal tadi, aku tak berapa mahir sangat lagi. But then untuk yang besar, yang tak di terlampau detail, aku boleh buat. Tapi untuk yang macam detail yang berat-berat tu, aku akan jadi lari sikit. Okay, kita buat dia punya siku. Ini line daripada dia punya jaket. Kalau korang rasa macam suara aku lambat, video ni terlalu lambat ke whatsoever, korang skip je, tak payah ni sangat. Kita ada 26 minutes. Hehe. Okay, so korang tengok dululah aku buat dia punya lining eh.
Okey, korang nampak dah aku try buat dia punya kepala ni tapi macam tak menjadi sangat. On certain parts macam buat curving ni aku memerlukan bantuan sedikit. So, aku pakai predictive stroke untuk bahagian-bahagian yang curving yang tangan aku tak boleh nak buat perfect ke whatsoever ke. Okey, korang boleh nampak lah bila pakai predictive stroke tu dia macam auto membantu line tu supaya mendapatkan curving ataupun line yang cantik. Sebab tangan menggeletar sikit dia tak boleh ni sangat. Okay, so pakai predictive stroke untuk buatkan bahagian tudung dia. Okay. Okay, dia cantik sikit dah. Okay. Aku tak mahir sangat lagi, tak berapa mahir dan masih lagi memerlukan bantuan eventually untuk buat keping-keping ni. Okey. Habiskan dulu bahagian tudung supaya dia tak nampak pelik sangat. Okey. Buttons. Predictive stroke ni sebenarnya sangat membantu kalau nak buat curvings, straight lines. Yeah, macam contoh kata gambar tu ada banyak detail yang memerlukan curvings and everything. Elok pakai benda ni sebabnya dia buatkan kau punya lukisan tu makin elok, lebih elok. Lebih kurang lah. Okay. Okay. Tertinggal. So bila dah nak agak-agak macam dah siap tu, make sure korang banyak kecil besarkan gambar supaya korang boleh tengok mungkin ada a few details, a few part yang terlepas. Okay. So bila dah siap, okay, ini bila aku dah offkan gambar dekat belakang, korang boleh nampak the exact line of it. Okay. So bila dah siap macam ni, padamkan gambar dekat belakang tu, yang dekat first layer tu. Second layer kita punya outlines. Okay. And then kat sini dah boleh start buat colouring. Untuk aku buat colouring setiap satu warna aku akan letakkan dalam setiap satu layer yang berbeza. Aku tak akan gabungkan layer. Sebab bila kau letak dia dalam layer yang berasingan, kalau jadi macam nak tukar warna ke ataupun kau ada benda kau nak padam ke apa ke, edit ke anything, dia lagi senang, dia takkan merosakkan the whole picture of it. At least kalau kau macam just nak delete bahagian kulit, nak tukar warna kulit. Okay, then kau boleh pergi dekat layer kulit, kau tukar dekat situ je. Kau tak payah padam the whole thing whatsoever. Eh? Okay, ni buat dia punya kulit muka dulu. Kalau yang terlebih-lebih tu, korang jangan risau. Colour je macam biasa. Nanti bila agak-agak, sebab ini juga salah satu sebab kenapa kita buat by layer. Bila kau dah warnakan satu-satu warna, satu-satu bahagian ikut layer, bila kau nak padam ke apa ke, engkau tak akan ada risiko yang kau akan terpadam warna yang berasingan pula. Okay, kau just boleh edit, boleh padam ikut dia punya layer of colour. Ha, macam aku kalau kata sekejap lagi ada let's say 10-11, itu biasanya layer yang akan terhasil. So 10-11 tu lah engkau boleh edit. Dia tak ada macam engkau nak padam warna baju, engkau terpadam warna skirt pula ke apa ke, sorts of it lah. Dia kau macam tu eh. Okay, padam dulu. Benda ni panjang babe, 26 minit. Korang kalau rasa macam aku terlalu slow ke apa, korang boleh percepatkan sikit. Aku dah percepatkan dah tadi. Kalau ikutkan 36 minit, tapi aku letak, aku speed up sikit.
Tapi jadi 26 minit juga. Dia potong around 10 minit je. Jom janji adalah dia potong juga. Tak ada langsung kan. Okay, sambung tengok. Oh. Okey. Sekarang aku dah buka layer yang kedua. Kita nak buat warna tudung dia pula. Daripada gambar asal tadi aku akan tukar sikit. Aku takkan pakai exactly macam gambar yang asal dia. Kita tukar sikit warna dia supaya dia nampak cantik macam mana cantik gambar asal. Cuma this is part of my experiments with colour je lah. Okay. Gambar asal memang dah cantik. Aku cuma ingin engkau tahu. Okay. Tak sedap. Warna tudung dia. Tudung warna. Sama juga macam aku cakap tadi, kalau korang buka layer, korang tak payah risau. Okay, macam korang nampak sekarang ni, dekat bahagian tudung dia ni dah macam ada warna coklat, warna skin tu terkeluar. So, bila jadi macam ni, bila korang habis warnakan part tudung ni apa semua, kau boleh buka balik layer yang warna kulit tadi. Lepas tu, kau boleh padam balik supaya dia nampak sekata dan tak macam kulit tu tercebis ke sini, ke sana. Okay. Itulah function dia. Lajunya aku color. Bukan aku tak laju color ni. Semua sebab aku cepatkan tadi. Tak ada kena-mengena dengan aku laju. Tipu ini semua. Tipu. Okay, sekarang aku pakai pemadam. Aku padam. Bila dah settle. Okay, ni yang dah settle punya lah. Aku dah padam. Tak aku tunjuk korang padam macam mana kan. Okay, so this is the layer lah yang aku cakap tadi tu. Okay, sekarang kita nak warna apa pula. Kita buat dia punya button. Okay. Button pun pakai layer yang berbeza eh. Siapa pula misi aku ni. Kita tak pakai layer yang sama. Kita tukar-tukar dia juga. Okay. Okay, sekarang ni korang-korang nampak aku tengah cuba fill in bahagian yang macam nampak tak apa, nampak tumpuk-tumpuk tu. Okay, siap tudung, siap butang. Next layer. Kita nak buat jaket dia pula. So, aku tak tahu kenapa aku minat kot jaket biru ni. So, aku tukar pada jaket biru. Jaket asal customer ni warna coklat. Tapi kita tukar warna sikit. Sikit tak apa. Yang banyak. Ini aku punya customer. Customer yang berulang. Apa bahasa Inggeris saya lupa dah. Aku punya repeat customer. Yes, repeat customer. This is a repeatable customer. Berapa gambar ada buat dengan aku tak ingat dah. Okay.
Color je, jangan risau terkeluar line ke apa ke, lantak situ. Habis nanti kau just masuk balik layer, padam dapat cantik-cantik balik. Okay. Okay, jadi kita warna dululah. Okey, sekarang ni kita pilih warna. Aku ingat macam nak colour bahagian bawah. Sebab dia macam getah sikit ni. Okey, pakai biru gelap supaya dia tak nampak too contra. Tapi walaupun dia gelap, dia masih nampak matching sebab ni macam dark blue, maybe blue. Okey. Kita tengok je macam mana. Kalau tak lawa, kita padam. Alamak. Blurry. Okey. Elokkan sikit lah. Ni pun tak apa. Berulang kali aku akan cakap, kalau terkeluar pada line, jangan pedulikan sangat. Okay, sebab nanti kita ada masa untuk kita padamkan, untuk kita adjust balik. Okay. Tapi rasa macam tak lawa pula warna ni. Okay. Tengok dulu. Okay, kita tak? Macam tidur je kan. Alah, kita padam balik lah. Padam balik, padam balik. Remove. Pelik sangat pula rupanya. Okay, dah siap warna, dah siap padam everything semua. Mari kita meneruskan dengan warna baju, warna t-shirt dia. Aku tak tahu kenapa lately aku ni suka warna biru dan warna merah serta warna purple. Tapi aku try guna ni. Aku rasa warna merah dengan warna biru combination yang agak masuk juga. Dia bukan combination yang pelik lah. As long as kau pandai pilih dia punya shades, dia punya tone. Bukan tone yang melampau-lampau sikit tu. Tone yang okay. Okay.
Okey, dah siap warna. Macam biasa, kita buat proses pemadaman kat sini. Okey, dah siap padam dan aku dah siap sekali colorkan dia punya skirt. Aku pakai warna ini, warna hitam eh skirt dia. Skirt dia warna macam dark dark grey, current like that. And then aku dah siapkan dia punya sekali dengan dia punya background eventually. Sebelas layer kau. 11 layer aku pakai, tapi ini tak termasuk lagi untuk dia punya shading eh, dia punya macam bayang-bayang. Okay, kalau dah masukkan bayang-bayang, eventually dia total semua sekali 12 layer yang aku pakai. Okay, 12 layer yang aku pakai. Dan dah settle kat sini, sebenarnya aku akan masukkan lagi sekali gambar ni dalam apps nanti. InsyaAllah aku tunjukkan korang buat macam mana. Thank you for watching.